Emang ada yang beli? Kagak. Kenapa jadi kagak ya, Bang? Belum. Makanya pijitin dulu. Ntar kalau ada yang beli, lu tinggal keluar. Maunya. Yaudah bentar ya. Jadi gue yang ngelipetin sih. Mau dipijetin kagak? Iya, iya. Aduh, aduh. Sakit dah. Pelan-pelan apa? Lagian sih lu, Bang. So jagoan, pakai berantem-berantem segala. Udah kayak ayam lu, Bang. Ada. Ya, Po, bentar. Kayaknya ada yang beli, Bang. Bentar ya. Kang Amin, yang ganteng kayak sekoteng belum mateng. Mau kemana, Kang? Mau ke kontrakannya Jono. Oh, mending ikut Inyong aja, Kang. Inyong mau sarapan bubur. Kamu pasti baru dapat GoBearFood bubur yang di-cancel ya? Enggak, Inyong mau sarapan bubur, Kang. Ngelih. Kalau mau ikut, ayo. Alhamdulillah. Hayu atuh kalau dipaksa mah. Yuk, sok. Mandi ya, Bang? Ya belum. Kan mijitnya belum kelar. Makanya kelarin dulu. Ya ampun, Bang, Bang. Ya udah sini buruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa. Ya elah. Ganggu aja nih orang. Temuin dulu gitu sana, Bang. Berisik tuh si Bambang. Masih tidur. Ya, masih tidur tapi nyaut lo. Buruan, Bang, temuin dulu. Apa nih, Wo? Kayak ada kabel kebakar ya? Tahu dah. Yaudah, ayo kita cari motor. Lah, kita kan udah kapok ngambil motor. Enggak. Ya, popok tuyul. Yang mau nyolong motor siapa? Kita mau nyari motornya Kang Amin. Oh iya, iya. Ayo. Lah, ayo. Pakai sepatu lu. Astaga, Bang. Mandi dulu sono. Main pergi-pergi aja lu, Bang. Oh. Gua kira ada kabel kebakar apa, tikus gua yang mati. Lu belum mandi, Wo. Belum. Ya, gua mandi dulu ya. Assalamualaikum. Min, Assalamualaikum. Pimin sih, Kang. Drun. Yang saya pesenin dulu ya, Drun ya. Sudah saya telepon dulu. Halo? Iya, Pak. Halo, Min. Baru bangun kamu, Min? Enggak. Tumben Bapak nelpon, ada apa ya? Kok ada apa? Jangan mentang-mentang adik saya enggak bisa nagih uang kontrakan, Min. Ini, Pak. Saya teh baru kena musibah. Jadi motor saya teh dijamret sama orang, Pak. Ah, kalau orang ditagih uang kontrakan, ada aja alasannya. Serius, Pak, cing sumpah, Pak, cing sumpah. Min, jangan bohong. Nanti motor kamu hilang beneran. Beneran sumpah, Pak, motor saya tuh udah hilang. Ah, udah, saya nggak mau tahu. Pokoknya hari ini saya minta uang kontrakan. Pusing. Pusing kenapa? Gara-gara perut kosong. Sabar. Bubur masih ngantri. Bukan gara-gara perut kosong. Masalah saya teh ada-ada aja. Yang ini belum beres. Udah ada masalah baru. Motor hilang. Ada tagihan kontrakan. Waduh, Kang. Maaf namun, Keh. Inyong Rob bisa bantu.
Tenang aja tuh Drun, saya mah tahu kamu pasti gak bisa bantu buat bayar kontrakan. Tapi bisa meren, bayarin saya bubur ya. Pak, yang saya satenya duanya, Pak. Gini aja dulu. Oh iya, Pak. Bang, stop ya, Bang. Oh, sebentar ya. Nanti kalau ada... Ini, Bang. Kasih, lagi, Bang. Kamu ambil aja. Ya. Ben. Om. Mau beli apa kamu? Enggak tuh, tadi habis nganter penumpang. Adekmu udah kasih tahu belum mengenai wisuda ini? Oh iya, belum, Om. Kamu kasih tahu dong. Beliin tiket dari sekarang. Biar harganya lebih murah. Iya, Om. Tapi nanti dulu deh. Saya lagi ngumpulin duit buat bayar wisuda. Minggu depan tuh deadline-nya. Ya udahlah kalau begitu. Ya? Iya. Ah, layo, buruan. Bang, mau kemana ya, Bang? Mau naruh anduk, Kamdi. Narok anduk? Bukannya narok anduk di depan, Bang. Nah, bohong tuh, Kamdi. Bilang aja, Wo, lu takut ditagih duit kontrakan. Yalah, Bang, jangan samain ayah sama babe. Dikit-dikit lagi kontrakan, dikit-dikit lagi kontrakan. Namanya jalan umum. Lah iya, Wo. Lagian ini kan jalanan umum. Siapa gua boleh lewat, Kamdi juga boleh lewat mari, ya, Gedi? Iya, ini paham nih. Alhamdulillah. Eh, Bang, ngomong-ngomong udah ada belum mau kontrakannya? Misi, Mbak. Maaf lama. Iya, nggak apa-apa. Mbak, sebentar ya. Angkat telepon dulu. Iya, Mas. Iya, Om. Halo, Ben. Iya, halo, Om. Kenapa? Om minta tolong bisa nggak, Ben? Antar beras ke langganan Om. Ini motor Bandung nggak bisa soalnya, Ben. Oh, harus sekarang banget, Om. Iya, Ben. Orangnya minta sekarang diantar, Ben. Yaudah, ya, Om. Tunggu saya. Sebentar lagi saya ke sana. Baik, baik. Terima kasih ya, Ben. Iya, iya. Mbak, mohon maaf banget, Mbak. Kayaknya saya nggak jadi antar Mbak. Ya nggak bisa gitu dong. Kan saya duluan. Ya, Mbak. Maaf banget. Soalnya ini Om saya sendiri yang minta tolong. Saya nggak enak nolaknya. Yaudah deh. Mas aja yang cancel ya. Iya, sekali lagi maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Amin. Udahlah, makan dulu. Nggak usah dipikirin. Ntar tambah sakit. Gimana nafsu makan, Bro? Pikiran terus masalahnya. Nitip ya, bungkus aja. Bawa ke kontrakan. Satu yang tambah dua lagi. Ayo! Gimana nih? Mas, Mas gober ya? Mau gober quick, Pak. Tapi nanti ya, Pak. Inyong sarapan dulu. Enggak, saya cuma mau tanya. Kenal gober yang namanya Amin nggak? Nggak kenal, Pak. Alah, saya kirain kamu kenal. Enggak, Pak. Tadi udah bisa belum? Oh, coba. Sebentar ya, Pak. Saya coba dulu. Wow, alhamdulillah. Aduh, Ben. Mama, motornya udah bisa, Ben. Oh, jadi nggak jadi? Iyalah, biar Banu aja yang nganter. Maaf, maaf. Nggak apa-apa, Om. Ya udah, sana anter, lo. Iya, Pak. Assalamualaikum, Kang Amin. Karakter tokoh yang aku dapatkan di film animasi ini adalah karakter yang smart, ambisius, dan confident. Scene yang paling mengesankan buat aku, scene yang di kapal terbang sih. Ceritanya kayak bawa si pesawatnya ini. Vira, apakah kamu bisa mendaratkan kita di atas pasir? Ya, bisa! Aku bangga karena aku ngisi bahasanya dengan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Semuanya, kita sekarang udah ada di kawinannya Denny. Akhirnya ya Putri, lo dapet laki-laki yang lo indomin. Masih sih? Selain bos, saya ini tunangannya Putri. Pacar dong, ah? Baby, kamu kemana aja sih dari tadi? Putri, maukah kamu menikah dengan aku? Tidak!
apa? Tapi jangan panggil om lagi ya, tapi panggil aja papa.